ajarin Acom acting dong. Kan udah main film nih, beberapa film kan ya. Enggak boleh horor-horor yang iya yang kayak cece tuh. Enggak. Kamu nonton horor di kuburan kali. Si kayak penulis tuh penulis. Penulis suruh sambung. Halo semuanya, balik lagi ke Viva Talk dan yes. Ini kok kita bertiga doang ya? Kayak sepi banget ya? Sepi banget ya, pada kemana sih? Iya. Orang-orang di sini kemana? Pei sakit. Pei sakit. Epan kemana? Epan di belakang layar. Epan belakang layar. Nah, Brisly tuh band Viva Talk, kan Brisly pas ya. V-nya mana? Masa Fatok? Fatok. Apa? Fatok. Masa Facong Nest? Facong. Aduh repot. Judulnya repot. Mana Frizzly? Coba panggilin Jong. Frizzly. Coba langsung deh, Bung. Kita panggil aja. Frizzly, lama banget sih. Buruan sini. Iya, Kakak mana sih? Sorry guys, aku tadi tuh harus make up dulu, terus aku harus ngurusin Dici sama Maui gitu deh guys. Oke, jadi di sini kita udah bareng Brooklyn guys. Ya, yeah. Halo. Apa kabar? Baik dong. Baik ya. Kamu tau gak sih di sini tuh kita bakal ngapain, Brooklyn? Bakalan apa itu namanya? Apa ya? Itu apa ya? Apa ya? Apa? Viva Talk. Ya mau iya, 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 bener. Kita bakalan bahas. Ya, jadi kita bakal main game di sini properly. Nama game-nya apa, Cong? Viva Talk. Pernah main game-nya? Enggak pernah. Pernah enggak pernah. Ya, nama game-nya. Cuma sebelum kita masuk ke games, nah. Karena di sini ada Brooklyn, jadi kita mau nanya-nanya dulu nih ke Brooklyn. Oke. Apa nih? Oke, Brooklyn nih, pertanyaan pertama. Aku tuh sebenarnya kepo banget sih sama kamu. Kamu kan masih umur yang 2 tahun ya sekarang? Segini dong. Masih berapa sih umur sekarang? Aku sekarang 11 tahun. 11 tahun. Tahun. Kamu tuh happy enggak sih kayak di umur yang 11 tahun? Kamu tapi udah main film, kamu udah syuting-syuting yang kadang sometimes pulang pagi ya. Kamu happy enggak sih karena kan bisa umur-umur kamu tuh yang jam 9 tuh udah tidur, jam 9 malam gitu. Kamu happy enggak? Aku tuh happy banget, seneng banget. Soalnya kalau kayak liat TV terus liat anak-anak acting tuh kayak aduh, pengen deh kayak mereka gitu. Aku juga sometimes gitu sih. Pengen kayak mereka. Cuma sayangnya gak terkabul ya. Terkabul gitu. Makanya next, Alun coba. Lu ada pertanyaan apa sih buat Brooklyn? Nah, aku juga ada pertanyaan nih. Karena kan emang kamu bilang kayak kamu suka kan ngeliat yang acting itu. Emang kamu suka ya sama dunia acting? Aku suka banget dunia suka acting banget. Gitu. Sejak kayak kapan? Sejak pokoknya dulu banget aku dulu banget cara dulu banget dia masuk main di inkubator. Oh, berarti emang dari dulu tuh udah suka sudah udah suka banget suka, tapi kamu mulai tertarik suka acting tuh sebelum sekolah kah atau setelah sekolah udah SD? Aku umur berapa ya, 5 tahun udah iklan gitu. Tuh, 5 tahun deh. 5 tahun. Kalau 5 tahun ngapain? Gue 5 tahun masih Tom and Jerry pakai masih gendut gue. Bahkan fun fact-nya ya guys, kalian kalau belum tahu, dia pernah syuting di Amerika kan. Syuting luar negeri tapi film luar atau film Indo? Film luar dong. Film luar dong. Kan luar di Amerika. Syuting film apa? Kok aku enggak diajak sih? Coba tes dulu dong bahasa Inggrisnya. Aduh deh. Lu kan bikin aja. Kan katanya mau ke US. Coba tanya-tanya. Iya. Oke, coba aku tanya dulu. What should I ask? I don't know what to ask. Anything. Yeah. What is your favorite animal? Animal, I love chicken. Yeah. Okay. Fried chicken actually. Fried chicken, okay. Yeah. Nah, kamu tuh kebanyakan film-film kamu tuh horor ya? Kamu suka banget sama horor ya? Iya, aku suka banget sama horor. Berarti film-film kamu tuh rata-rata horor semua. Iya, horor semua. Kenapa suka horor? Because I don't know, it's just cool. Cool. Dingin. Keren, maksudnya keren. Oh. Tapi keren
loh ya umur-umur segini. Segini suka horor. Biasanya kita kan takut yang malah horor gitu kan. Nih, tentunya nih segini-segini berani. Kamu tuh horor pertama, kamu inget gak sih horor film horor pertama yang kamu tonton gitu? Ingat gak? Pertama yang ditonton. Atau film horor yang paling kamu suka deh? Iya, yang paling kamu suka. Apa ya? Banyak banget. Tapi yang horor-horor banget, harus benar-benar horor banget. Tuh, enggak boleh horor-horor yang iya, yang kayak kece tuh. Enggak level. Iya. Kamu kamu nonton horor di kuburan kali. Kayak sampai peti mati gitu. Iya, iya. Ya, yeah, I love it. Oke. Okay. Yeah. Dan sebelum kita main, pernah enggak pernah aku boleh request satu enggak sama kamu? Ajarin Acom acting dong. Udah main film nih, beberapa film kan kamu. Udah enggak kenal lagi. Ajarin acting. Oke. Okay. Ajarin acting yang paling basic dulu. Oke, okay, paling basic apa? Sedih. Oke. Okay. So, I want you to like relax your body and just like get in the feels and like think. Yeah, okay. So, get in your feels, you know, just relax and then think of something that's like, think of something sad. Yeah, that's what I like. Okay. Okay. Just think of something sad. What is your saddest moment or think of a sad song that you like to listen to? Udah di feels-nya ya. Feels. Yeah. Gimana sih cara acting tuh biar hidung gak kempot-kempot gitu? Hidungnya kempot-kempot. Matanya dikeringin, jadi gini aja terus. Nanti, ya gitu. Nanti dia berakhir. Tuh, katanya kalau lo susah banget nih buat nangis, buat acting nangis tuh mata lo keringin aja. Kamu pernah gak kayak, tuh mau Gak, udah dong. Coba acting nangis. Coba. Can you contohin? Contohin. Aduh mama, kenapa aku ditinggali? Aduh mama, sedih banget. Ini apa? Coba. Ayo. Coba tuh. Aduh mama. Oh ya, karena acting sedih udah, coba ajarin acting marah. Acting marah. Kamu kalau misalkan acting marah tuh dia apa yang kamu lakuin gitu? Marah aja. Kamu tuh ngapain? Hah? Dasar ya. Gila ya. Marah bisa. Di jagonya. Oke, coba lagi. Gimana? Gimana ya? Coba lagi. Ya kayak marah gitu. Iya. Oh my god. Lu gila, suruh marah ya? Kok capek? Lu susah. Dia kemarin kan udah. Iya. Ada ini gitu. Oke. Udah sih, itu aja sih sebenernya. Langsung kita ke games aja ya guys. Nah guys, jadi main games pernah gak pernah itu. Jadi nanti bakalan ada yang nanyain pertanyaan, dan kita berempat itu harus jawab pernah atau gak pernah gitu. Sesimpel itu sih sebenarnya. Pertanyaan pertama, pernah gak kalian main sepeda terus jatuh? Pernah. Nyungsep malah jokan jatuh ya. Iya, masuk got. Masih ada kerak-kerak buat dia sampai sekarang. Ini udah ke pori, udah keluar, sudah diperes. Pernah. Brooklyn pernah. Aku pernah dong. Tapi kamu fall-nya tuh di Indo atau di US? Fall Indo jatuh. Pernah di US pernah. Oh US pernah. US. Tapi US lebih exciting kayak. Lebih keren. Kamu jatuh di mana? US. Iya. Pas banget di perempatan New York. Gitu. Lebih keren ya. Iya. Bagus perempatan lain. Kalau lu di mana? Jatuhnya di mana celaduk? Di samping sawah. Aku samping garden. Ya next. Pernah enggak kalian suka sama teman sendiri, suka doang lo ya? Suka dalam hal apa? Suka doang kayak, gue suka nih style lo atau Oke, keren lo. Bukan in a romantic ways berarti ya? Bisa jadi sih. In a romantic way saja berarti. Suka dalam hal cinta gitu. Iya. Kayak happy feeling gitu. Kalau sama teman, coba Brooklyn sama teman. No. Just like. Kayak cuma mengagumi suka gitu kayak ganteng. Oh, kalau ganteng enggak pernah. Enggak, tapi kalau kayak oh, I like your style. I like your hair today. Ya, sering. Tapi kalau yang gitu-gitu. Nah. Kalau Alung? Mereka sudah banyak penuh. Gak ada
Wow. Sesekali ya. Zaman dulu. Zaman masih SD. Kalau lu cowok. Kalau gue satu sekolah dia disukain sama dia. Mana ada aja satu sekolah kayak gue jelatan banget mata gue. Gue ini temen ya, temen deket ya? Enggak, jangan kan temen. Temen. Pacarnya temen aja ada yang bisa kayak. Doa jadi gue lagi. Lu enggak pernah enggak sih suka sama? Enggak pernah. Pacaran temen tapi pernah? Enggak. Pernah enggak kalian kepikiran punya kehidupan seperti Tuan Putri dan seperti Negeri Dongeng? Ah, gua banget sih. Gua. Pernah atau pernah lah, pasti pernah semua orang. Tapi kalau Broken pernah mikir tuh kayak gimana? Iya, kayak gimana? Kayak di Princess kah atau Rapunzel kah atau siapa? Cinderella. Oke, Cinderella. Ya. Kenapa emang kalau sama Cinderella? Kenapa dari banyaknya princess Cinderella? Because I don't know, like it's like the simplest dan paling gimana gitu. Tapi paling cruel juga nggak sih cruel. Disiksanya? Disiksa, iya sih. Iya kan? Cruel juga gitu. Iya sih. Aku mau tibong merah. Kupik abu ya dengar-dengar. Lu mau Bombay? Apa paprika? Okay. Jadi Cinderella ya? Iya. Cinderella aja. Kan okay. Cuman beginningnya aja. Oh, beginningnya aja. Kan nice gitu. Okay. Yang baik-baiknya enggak ya? Iya. Okay. Kalian juga pernah? Kalian juga? Aku jarang sih. Jarang ya? Mermaid sih. Mermaid. Mermaid. Terus selalu jadi mermaid tau. Jadinya mermaid. Biar apa? Biar apa? Mermaid. Kenapa emang coba? Ya ngerasa aja kayak gini. Terakhir gitu. Kalau jadi apa? Kalau gue bukan ke princess sih, lebih kayak dunia-dunia Transformers gitu sih. Walking in angin Optimum Prime. Tapi keren. Pernah nggak kalian merasa ketakutan? Apa yang paling kamu takutin? Aku sih pasti semuanya pernah. Aku apa ya? Probably heights. Heights. Heights kayak ketinggian. Oh, iya. Hai. Hari. Hai. 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 Iya. Oh, kamu takut ketinggian? Iya. Why? Serem lah ya. Serem aja gitu. Boleh fobia itu ya? Fobia. Bisa jadi atau ketakutan biasa juga. Iya. Enggak terlalu takut. Enggak takut banget gitu. Iya, cuman. Oh, cuman masih yang takut, tapi baru takut tapi nggak takut. Takut tapi nggak yang sampai fobia gitu. Normal gitu. Nggak yang kayak cuma naik 1 meter. Iya. Lu ngetok aja. Lu ngetok aja udah dapur katul. Oh ya Allah. Apa yang mau ngetok? Apa? Takut sebesar apa? Takut. Horror sih udah. Setan. Bukan azab ya? Baru mau ngomong. Itu takutan pertama. Kamu lo. Lu takut apa? Takut. Enggak ada sih. Takut orang tua kan pasti. Iya, pasti. Sama sih aku juga itu. Yang paling pertama. Sama takut-takut. Takut-takut dosa. Sama sih pertama takut orang tua. Kedua. Terus kedua takut salah menaruh hati lagi. Kenapa sih? Kenapa? Emang salah menaruh siapa sih? Enggak. Udah. Oke guys, kita udah selesai main-main gamesnya. Kalian juga udah tahu akhirnya yang ditakutin lah. Dan sebelum kita tutup Viva Talk kali ini, kita juga ada dua pertanyaan terakhir sih Broklin sebenarnya ke kamu. Kan kamu kan masih kecil banget kan. Kamu tuh sebenarnya punya cita-cita nggak sih? Kayak yang kayak kalau aku nih, aku tuh dari TK kayak punya cita-cita tuh jadi dokter sampai aku SD, sampai aku SMP, dan di SMP tuh aku baru merasakan pahitnya IPA. Sampai aku akhirnya memutuskan nggak jadi deh jadi dokter gitu. Kalau kamu ada nggak sih? Aku sebenarnya dokter. Oh, dokter juga. Dokter oh, oke. Okay. Yeah. So if like my family or my friend are sick or they need help, I can help them, gitu. Keren sih. Iya, iya. Oke. Keren sih, keren sih aja ngerti. Iya, ngerti dong, kayak dia bisa menolong orang, gitu kan. Terus apa lagi, satu lagi? Jadi dokter. Dokter kandungan. Dokter kandungan. Cuma sekarang masih pengen jadi dokter, masih? Masih. Oh, still. Jadi selain jadi artis, dokter ya, cita-cita yang juga pengen jadi artis juga, gitu. Kita aminin, Iya, amin.
Semoga jadi dokter beneran ya. Tapi jadi dokter, dokter apa masih belum tahu. Ya, yeah, we'll see in the future. We'll see. Okay. Kalau lo ada gak coba? Eh, orang kenapa jadi lo? Orang gue nanya Brooklyn Nova. Tapi aku penasaran juga, Kak Atung dulu ceritanya jadi apa sih? Biduan sih. Ku tak mau cintaku dikocok-kocok. Itu aja kalau aku. Kalau Nunes? Apa ya, aku pengen karena aku hobi nyanyi gitu atau enggak penulis gitu, aku pengen gitu. Penyanyi atau penulis? Itu lebih ke hobi sih. Nunes tuh penulis. Penulis atau enggak? Suruh sambung. Garis gitu dong, gitu dulu sih gitu, kayak tanda tangan. Nah, Brooklyn nih, kalau aku boleh tahu nih ya, kamu bakal ada proyek apa sih ke depannya gitu? Pastinya Project Marsha. Oh my god. Berdiam seperti pemalu, bergerak jadi produser film. Iya, gitu. Pokoknya nanti we'll see lah ya. We'll see sih kalau aku. Oke, thank you. Thank you banget kalau aku. Mungkin next, apakah dia yang bakal jadi host di Viva Talk? We'll see. Intinya we'll see. Okay, guys, bye. Thank you, Brooklyn. See you, bye-bye. Thank you, Brooklyn. Thank you.